Selamat datang kembali di channel OICNX. Di sini gue akan bagi kalian gimana cara ngatasin lag di game Honkai Star Rail. Daripada dikatakan mengatasin lag, lebih tepatnya ini tuh memperingankan game Honkai Star Rail kalian. Namun sebelum masuk ke videonya, kalian wajib untuk like video ini jika kalian suka, dan kalian bisa dislike jika tidak suka. Dan jika kalian ingin request tentang konten apa untuk yang kedepannya, kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar, cuy. Di situ aku pertimbangkan, sekiranya semisal aku bisa ngelakuin atau memenuhi requestan kalian, maka aku buatin videonya. Jika kalian sudah klik like di video ini, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian bisa enjoy dan bisa menikmati hari-hari bahagia kalian selalu. Selamat menyaksikan video ini. Jadi di video kali ini tuh kalian cuma memerlukan aplikasi yang sangat simple, cuy, seperti contohnya file manager atau zArchiver yang bisa mengakses file game Honkai Star Rail. Nah, setelah itu untuk sistemnya kalian bisa langsung aja masuk ke Android data. Habis itu kalian cari yang namanya HoYoverse HKRPG Overseer. Ya, jika sudah ketemu kalian langsung aja klik. Habis itu di situ kan ada tulisan file, nah itu kalian klik. Setelah itu kalian cari yang namanya itu audio, cuy. Kalian klik audio, habis itu audio package, dan nah di sini ada dua bahasa, yaitu Japanese dan English, atau yang dikatakan Inggris dan Jepang. Jika kalian mau pakai salah satunya, itu kalian bisa hapus yang Inggris atau Jepang. Jika aku kan di sini mau pakai bahasa Jepang, jadi aku hapus yang Inggris. Nah, jika misal kalian nggak ingin pakai dubbing, itu tentu ukurannya jadi lebih ringan HSR-nya. Cuma ya gitu, untuk dubbing-dubbingnya akan dihilangin seperti Genshin Impact kemarin. Jadi misal ada cutscene itu orang bicaranya itu kayak bisu gitu, cuy. Jadi ya sesuai kebutuhan aja lah. Di sini aku pakai yang Jepang, jadi yang English aku hapus. Untuk gameplaynya kalian bisa saksikan di berikut ini ya. Namun tidak lupa aku memberikan kalian set prop yang aku pakai supaya bisa memperingankan untuk kinerja gameplay di HP kalian masing-masing ya, cuy. Kalian bisa langsung aja untuk link downloadnya menuju ke kolom komentar yang ada di video ini. Nah, kalian di situ ada link download untuk Google Drive, dan untuk cara pemasangannya mohon maaf aku tidak bisa cantumin di HP di video ini. Namun kalian bisa langsung aja cari di Google Drive, ini sudah ada linknya. Cara pasangnya berbentuk drive di sini tanpa ADS. Kalian kalau mau nonton tinggal tonton saja, cuy. Di sini udah ada cara pasang config Honkai Star Rail, pasang set prop, set edit, pasang via Briven. Pasang set prop itu via Briven, dan untuk yang pasang set prop dan set edit ini via laptop, cuy. Jadi kalian bisa langsung aja jika ingin mencoba set propnya, langsung download di kolom komentar dan langsung pasang sesuai pasangnya lewat apa, cuy.